Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batang korek api dan kita ubah menjadi seperti berikutnya. Yang pertama kita lihat ada batang korek api. Nah, kita ubah menjadi 3 kotak dengan syarat mengangkat 3 batang korek api. Ya baik, sekarang pertama kita lihat ya. Kita mengangkat bagian bawah. Pertama ini kita simpan di sampingnya. Satu, ini kita angkat dua. Oke, dua. Kemudian yang ketiga kita ambil bagian bawah. Tiga. Oke, kita bergerak 3 kali sehingga menjadi 3 kotak. Satu, dua, dan tiga. Sukses buat kalian semua. Chord variasi minor 6. Ya, sekarang kita lanjut ke chord variasi minor 6. Kita mulai dari chord A. Sekarang kita mulai dari chord A. Kalau chord A seperti ini, A minor. Kita tambahkan saja bagian jari kelingking di senar 1, kolom kedua. 1, 2 ya. Kemudian posisi tetap sama, A minor. Kita tambahkan bagian bawah. Oke, kemudian B. Seperti ini. Posisi ini seperti di bawah, hanya 3 yang main, jari manis 1 2, jari kelingking kolom 4 1 2 3 4, kemudian jari tengah di senar 2 kolom 3, kemudian jari manis di senar 3 kolom keempat, kemudian jari telunjuk di senar 5 kolom kedua. Oke, kemudian ini sama saja, ditarik saja bagian C sampingnya. Nah, tapi ingat ya, senar 4 tidak boleh dipetik. Los, jangan dipetik ya. Hanya 4 yang dipetik atau yang dibunyikan ya. Senar 5, senar 3, senar 2, dan senar 1. Nah, begitu pun D, kita tarik saja 1 oktav. Kita tarik lagi. Nah, kemudian F, ini yang di bawah. Ambil seperti ini, kita petik semua saja ini, kemudian kita simpan di, kemudian kita simpan jari tengah di bawah dan senar jari manis, dan jari manis disimpan di senar 3.
kita tarik lagi G, bassnya di senar 4 yang dipetik hanya senar 4, senar 3, senar 2, dan senar 1. Kita ulang. Sampai jumpa pada waktu berikutnya.